Berisik banget sih anjir. Berisik banget aja. Gila guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Guys, kita bakal reaction FIFA Fantasy episode 10. Yes sir. Let's go. Gua mau liatin kalian muka baru Nevin guys. Ayo ready guys. 3, 2, 1, BOOM. Gila guys. Eh mana cok? Apa ini anjir? Kribo. Oke guys, 2, 1, let's go. Reaction time, udah baby. Udah mulai dari tadi anjir. Kok aku baru Vin, ya? Udah mulai dari tadi, Vin. Aku baru, cok. Oke, ini kan masih intro sama musik ya. Kita boleh lihat-lihat chat apa dulu lah. Apa udah fighting animasi anjir? Apa kok aku baru ini ya? Tuh kan? Punya mau delay refresh sih. Ah, wis, udah apa lah, wis, biar lah. Yes, menonton aku, aku menonton, aku menonton. Aku yang main nonton. Diam. Ini yang bet. Lah kok gue menang anjir? Eh mana subtitlenya anjir? Oh wait. Oke. Gerakanmu masih terlalu lambat. Hard. Masih terlalu lambat. 15.000 sedang nonton guys. Oh, animasi lagi guys, campur-campur. Ini kan yang kemarin ya. Kekuatan dari anak. Oh, yang kemarin ini mah. Iya. Kalau inilah kemampuan maksimal. Nyadar. Nanti setelah masa masuk intro kita baru full screen ya guys ya. Kita lihat-lihat chat dulu guys, sambil lihat-lihat. Ada ayo lebih cepat. Harus gitu ya nanti ya. Kamu masih terlalu lambat. Lebih kuat. Lebih kuat. Tunjukkan kekuatanmu. Tunjukkan kekuatanmu. Kamu masih terlalu lambat. Masih terlalu lambat kamu. Oh gila. Pacet air enggak jelas saat ini. Mana enggak sinkron lagi sama gua. Ada cepetan. Lu yang enggak sinkron tuh, yang nge-lag dulu, cuk. Ya, refresh ini. Ya udah, harus refresh dulu ya. Refresh. Jangan bilang enggak iklan lagi itu, enggak. Enggak berhasil melewati ujianku. Enggak lah. Yang penting kamu terlalu berhasil melewati ujianku. Oh, kaget gua. Oh, ini ledakannya, guys. Dan kita akan ledakan tim pertama kita. Langsung kuakan. Mengendalikan. Nanti ya, tunggu ada musiknya. Nah, tunggu ada musiknya sing ending. Lagu ending berapa gimana ya, Vin? Lupa aja. Ku akan ending orang ending. Nah, ini gua akan kan. Nah, lu masih delay sama gua udah intro duluan anjir. Ah, bodo amat lah. Ku akan. Udah, aku opening duluan, Vin. Tetap terus berjuang. Vin, berisik, Vin! Bersama kita bisa. Bodoh amat. Menghadangi di dalam hidupku. Lah skipin, enggak bisa di-skipin. Meskipun ku sendiri kan terus mencoba. Kau di sini menemaniku. Wena. Ini aku pause nih. Ku yakin kita bisa. Udah pas belum, Mas? Wati itu ku akan tetap terus berjuang bersama. Aku gak bisa ngepost nih, aku gak bisa ngepost yuk, makin delay. Aku ngepost nyambung nih. Musuh yang kuat berdatangan. What? Kita bisa kalahkan. Sak lagunya coy, anjir. Lobang lebar ini. Putus-putus Discord aja guys. Apa pecah kalau dengerin nama Alvin coba itu apa diputus-putusin Discordnya aja gak terima anjir. Ku yakin kita pasti menang. Oke guys, waktunya kita full screen biar lebih asik lagi nontonnya bro. Oke, let's go. Full screen dari tadi gak full screen. Iya cok, kan masih intro. Oke. FIFA Universe Event, Minecraft World Play Series. Ini Alvin suaranya gue kecil juga kayaknya rada banget. Oh gila. Serangan dadakan yang misterius. Lagu dari MHW. Gila, Monster Hunter bro. Monster Hunter. Kayaknya sih gak Hero Brand ya. Itu. Kalau Hero Brand kayaknya terlalu obvious deh. Iya. Harusnya kalau Hero Brand pasti udah diliatin. Please, jangan Hero Brand, please. Ambil kalung ini, cepat. Kalau hey, musuh yang lain lebih gigi sih atau sesuatu apa gitu. Pasti enggak mungkin Hero Brand sih. Anjir udah ada blur-blur gitu. Apa itu anjir? Ada blur-blur gitu anjir, bayangan.
Itu sisa satu buat gua ya. Lah enak tiba-tiba aja. Roti anjir. Buat gua lah. Lu kan udah makan tiga. Lah, lu juga udah makan tiga, bodoh. Alah, ribut mulu ya. Sul, udah, Sul, lu kan gendut, Sul. Ada persediaannya banyak, Sul. Banyak ribut lu. Seru. Body samping sini. Body samping ini. Itu suara ledakan dari mana? Apa tuh anjir? Sumpah, Cok. Bikin penasaran tuh anjir. Malah jalan tuh lari. Chilling ya, anjir. Wifel. Iya, gerakannya chilling ya. Iya. Gua tadi denger suara ledakannya. Kita baru aja habis makan-makan di sini. Makan-makan. Mana ada makan-makan anjir? Kita mau ajak dia makan. Lu mau ajak makan. Dia masih tidur. Nah itu siapa tuh? Ren, Ren ya? Nah, itu dia kamu. Aku baru aja bangun dari tidur. Tiba-tiba ada suara ledakan. Wow. Langsung seger tuh. Langsung seger. Sobat. Go! Apa itu apa? Bikin penasaran. Judulnya apa tuh? Serangan dadakan misterius ya? Berarti bukan Hero Brain nih serangan dadakan misterius. Apa nih? Bukan sih harusnya. Kaget tuh aku. Anjir. Wih, semua berkumpul, bro. Air. Oh, Ayun kah? Ayun kayaknya. Hah? Ayun? Ayun ini kayaknya, Cok. Ayun kayaknya deh. Ayun ya sih? Itu kok ada... Kok ada airnya ini sih? Airnya ngangkat-ngangkat tuh. Oh, enggak, Cok. Oh, berarti... Apa nih, anjir? Kira cuma air doang gak punya kekuatan air, Cok. Kerjaan bagus, Firman. Oh, Firman tuh pengendali air ya? Anjir, Firman kekuatannya air juga dong. Gua kira Ayun doang ya lo yang bisa manipulating air. Oh, Ayun juga air ya? Apakah seharian ini ada yang masuk atau keluar dari kerajaan ini? Jelas lo ya? Seharusnya tidak. Gila gue orang gua aja gak nonton anjir. Dari kemarin aku dengan Mabros. Kan Ayun ke dia telat. Eh lu gak nonton deh? Enggak. Kalian semua tunggu di bawah. Oh gak tahu. Aku akan pergi ke atas. Oke, let's go. Tunggu begini aja. Apa nih, penasaran tuh. Penasaran tuh, iya tuh. Tidak perlu. Biarkan aku saja yang kesana. Ayun cepat keluar anjir, Ayun tuh. Gak keluar-keluar sih. Dia kostum dia sama senjata dia paling keren sih, sumpah. Keren banget ini. Niat banget ya padahal malah siapa baru episode 2. Siapa yang melakukan ini? Padahal udah bagus kostumnya. Malah episode 2. Ngapain kalian di sini? Di sini berbahaya. Sekali ya, berarti emang. Kami ingin melihat apa yang terjadi. Ledakannya di atas sana kah? Tidak boleh. Apa sih? Penasaran lu apa itu? Di atas sana sangat berbahaya. Tidak boleh. Hei, kamu ngapain? Astaga, barbar kali lu. Woi, orang tua. Orang tua. Ya, orang tua. Anjir. Di atas sini. Hei, kamu ngapain ke atas sini? Cepat kembali ke bawah. Tidak. Tidak. Aku ingin bantu kalian untuk melihat apa yang terjadi. Harusnya ngomong. Anjir, gak ada apa-apa loh. Gak. Siapa yang berani melakukan ini di tengah hari seperti ini? Kayak kena fireball. Iya, kayak diledakin gitu. Avatar dan izin. Siapa ya? Alah, villager. Village. Apa sih anjir? Itu bukan sesuatu apa sih anjir? Jadi, makanya gak tahu. Gue bukan sesuatu anjir. Orbit mystery aku. Oh, orbitnya hilang. Diambil oleh seseorang. Oh. Hah? Oh, apa? Dia ngecek orbitnya. Orbit histeris. Apa itu orbit histeris? Orbit mystery-nya bodoh. Bodoh ngegas anjir. Emang itu apaan? Udah tua ngegas lagi anjir. Jantung ngawur. Setiap respirasi memiliki satu elemen untuk menggunakan sihirnya. Namun, ada beberapa orang yang bisa menggunakan dua elemen atau lebih. Oh. Salah satunya adalah aku dan Ratu. Tetapi, sangatlah sulit untuk bisa mengendalikan kedua elemen tersebut. Ini pasukannya Hero Brand. Hero Brand udah fix. Orang biasa. Secara keturunan, Ratu memiliki darah seorang bangsawan. Karena itulah dia dapat mengendalikan kedua elemennya. Selain itu, ada satu jalur keturunan lagi yang mampu mengendalikan lebih dari satu elemen. Namun harus menggunakan apa hitam media, yaitu kaget. Orbit Hysteria. Hitam kaget. Dan aku adalah salah lama lagi kayak meteor. Aku memang membutuhkan Orbit Hysteria untuk dapat mengendalikan kedua elemen. Gila, keren banget Pak Game. Yaitu api dan tanah. Oh, api walaupun tanah. Membutuhkan sebuah media, aku memiliki sebuah potensi kekuatan yang jauh lebih kuat dari mereka yang sejak lahir sudah dapat mengendalikan kekuatan itu. Reverse ya? Mungkin dia punya reverse juga loh. Berarti berapa kekuatannya? Bisa menyaksikannya. Gak tahu. Banget ya. Lebih masalahnya, dari dua ya, berarti. Tidak ada siapapun yang masuk atau keluar dari kerajaan hari ini. Dan orang yang mengambilnya pun tahu kalau orang dalam tidak ada di kamar dan sedang mengajarimu sihir. Lah. Aku tidak tahu tujuan dari orang itu mengambil orbit histeriaku. Siapa ya? Tapi apakah pasti, orang yang ada di atas?
dia adalah penyusup di antara enggak kita. Enggak lah anjir, gila lu. Penyusup di antara kita lu. Wah, ada diri orang gue di atas air, gila. Siapa tahu dia lagi berdiri orang di atas. Enggak mungkin air, gila gue. Ngawur sini orang dalemin. Wah, Eden tuh. Wah, kelar. Apa mungkin ada yang nyamar ya, kayak waktu itu ya? Karena jadi kejadian tadi siang. Jadi siapa namanya? Indra. Indra, heeh. Itu mungkin salah satu pasukannya si Hero Brain itu tuh. Iya, pasti. Aku minta kalian semua. Oh, ya kan bisa jadi burung juga, coba jadi bisa terbang tuh. Kerajaan ini. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk dari sini. Okay. Aku juga butuh kalian untuk melakukan penggeledahan intensif ke semua warga yang ada di kerajaan ini. Oh iya, jangan pikir bahwa aku juga akan mempercayakan semuanya ke kalian bertiga. Hah? Maksud Baginda Raja? Tapi kami bertiga kan sudah setia menjagamu selama bertahun-tahun, Baginda Raja. Aku hanya tidak ingin kesalahannya yang sama seperti dulu turang kembali. Apa baik, Baginda Raja. Kesalahpahaman kayaknya. Gila, cakep kali lo castle-nya. Fit? Wih. Apa orang anjir? Diam anjir, kirain hilang lo anjir. Lagi nonton anjir. Lo terus lo suruh ngapain anjir. Kaget ya, tak kira hilang anjir. Agak jelas. Terdiam aja tiba-tiba. Malah ngebir sih. Malah ngebir. Stres sih pak game, stres nih ngebir sih. Stres nih. Stres. Oke. Taktuk-taktuk. Suara sepatu kuda. Hey, anak muda. Sini. Ya, orang tua. Sini. Anjir, kokinya lucu. Martabak manisnya ya. Weh, gemat. Martabak manis. Martabak anjir. Martabak anjir. Tahun kapan ini ada martabak? Kamu mirip sekali dengan ayahmu. Sifatmu, semangatmu. Aku sebenarnya tahu. Martabak. Kenapa ayahmu dan ibumu mengorbankan dirinya di saat penyegelan. Walaupun penyegelan itu dapat dilakukan oleh 3 orang dan tidak mengorbankan siapapun, namun kekuatan sihir dari 3 orang tersebut akan hilang. Ayahmu menginginkan Clover untuk melanjutkan takdirnya agar kekuatan dari 4 kesatria legendaris tidak hilang. Oh. Cuma terkadang aku tidak dapat menerima ini semua. Walaupun tadi siang ada masalah di Olivia, tapi kita akan tetap melanjutkan latihan kita besok. Jadi bersiaplah. Martabak. Martabak. Martabak gepeng. Martabak beneran sih anjir. Lucu tuh. Ini enak banget. Enak kan? Enak kan? Ini adalah makanan khas Mencoba kami. Tuh. Enak kan? Makanan khas kami. Lalu, ada Mong As. Suka sekali dengan makanan di sini. Oh my. Gila guys. Oke. Okay. Baiklah, kamu ingat ujianmu yang kemarin itu? Lanjutkan pola pikir itu dan berusahalah untuk mengeluarkan semua kekuatanmu. Kayaknya episode ini cuma latihan-latihan toh ya, Evinnya. Anjay, ngeri. Ilmu hitam. Rambutnya rontok kayaknya. Mana tuh? Iya po. Nanti rambutnya rontok cu. Oh iya itu? Lihat tadi. Aku bisa kendali sihirnya. Sepertinya kamu sudah bisa mulai mengendalikannya. Tapi kenapa sihirnya cuma keluar kecil itu? Oh iya ya? Kita lanjut besok. Kecil banget. Santil. Mengendalikan kekuatan dari sihir itu memanglah tidak mudah. Mana Vel? Katanya enak. Ini mah biasa-biasa aja. Loh. Wah, padahal ini enak banget loh. Coklatnya. Malah bahas makanan sedap jadi lapar. Banget. Ini orang udah kerasukan apa gimana dah? Oh iya, lu dari kemarin gak kelihatan-kelihatan, Pei. Lu dari mana aja? Bucin sama Ren. Walah, gua bucin kemarin. Deh. Makanya, tuh kan, tuh kan. Lagi sibuk urusin sesuatu. Alah.
Si beban satu ini loh, jadi isinya bucin doang. Bucin sama Ren tadi. Aku balik ke toilet dulu ya. Aku temenin ya. Gih sayang. Sayang, lu jadian sama dia. Diam. Tuh kan, bucin emang. Kita balik ke tempat ledakan kemarin. Jelas, gue kayaknya nyadar ada sesuatu. Ngeri juga gue ngeliat di bebe ya, ngeri. Makanya. Udah. Predator. Bawa dia tahu kalau kita kesini. Predator. Udah. Ya udah, yuk. Kayaknya mereka nemuin sesuatu nih. Jejak apa bekas mungkin. Untung aja gurunya spek dari temannya pas terjadinya kejadian ini. Lagu apa ya anjir? Lupa guys, lagu komen guys, chilling, guys. Lagu chilling. Lagu Neverland apa ya guys ya? Eh, sini deh. Itu apa itu? Apa ya? Bulu burung nih. Tukan anjir. Wah, bekas nyamar tuh berarti. Hah, itu bro. Ya bener. Wah, ini iya. Masalahnya ini orangnya sama orang ini yang jadi Indra. Iya, yang nyamar jadi Indra. Sebentar. Kan abis itu kan ada hero brand, terus ada burung kan. Iya. Burungnya bisa nyamar. Jangan-jangan shape shifting ya. Guys, kita tidur aja yuk. Ini udah larut banget loh. Gua juga harus bangun pagi buat latihan besok. Apa sih Marvel anjir? Jangan-jangan terus langsung gak jadi. Takut ya. Kejam kemudian. Jangan-jangan dia nerusin sendiri lagi. Si Marvel. Gak tahu. Si Barbar. Tuh kan? Siapa tuh? Tuh kan diterusin sendiri kan? Oh Pepe itu. Apa Ren? Ah cowok ireng tuh. Gelap itu. Gelap, cok. Tapi ikatannya loh belakangnya. Villainnya kayak... paling ini, cok. Ikatannya, cok. Belakangnya. Enggak, ini kan posisi udah. Bisa jadi villain. Game apa? Atau bisa jadi villainnya ya. Tebu game ini. Ternyata siapa ini? Dugaanku benar. Dugaan siapa tuh? Oh, kenapa kamu melakukan semua ini? Pepe kah? Pepe. Pepe. Hah? What the? Anjir, Pepe. Pepe anjir. What the? Gila anjir. Anjir. Nggak. Kata gue ya. Ini villainnya yang sama yang nama Indra. Pepe ini. Pepe dirasuki ya? Dia nyamar jadi Pepe aja. Si bisa jadi dia nyamar jadi Pepe. Atau enggak. Ren. Kan katanya Ren. Yeah, bisa jadi kan Ren ini kan pengikutnya Hero Bright. Yeah. Ren ininya Pepe apa namanya? Antara Ren sama jadi Pepe atau Ren ngemanipulasi si Pepe. Iya, bisa jadi dia memanipulasi hipnotis si Pepe. Ada hubungannya sama Ren nih kayaknya. Wah, bahaya. Sus banget anjir. Oh, gila. Bentar mau lihat ininya Kevin. Gila. Apa tuh namanya? Tuh gila lu nunggu sampai kelar tuh kreditnya enggak kelar. Oh iya, cu. Yaudah guys, I think that's enough. Ya, oke deh guys. Watching bro, gila ya FIFA Fantasy episode 10 men. Episode 10 ini bener keren. Pepe itu gila. Kalian boleh tulis di bawah guys. Apa aja yang kalian pikirkan tentang Pepe guys? Silakan ditulis di komen, oke? Wah, gila Vin. Enggak kepikiran. Guys, jadi video and I'll see you guys. See you guys in the next video. Bye bye. Bye bye. Kurang air.